Oke, semuanya kembali lagi di sini. Kita melanjutkan epilog RDR 1 di mana kemarin kita gagal ya. Di sini aku buat video rekaman aja karena live streaming lagi nggak bisa cuy, FUP limit ya seperti biasa. Udah, terima kasih udah nonton. Kita akan lanjutkan perjalanan si Jack Marston di epilog ini. Lalalala. Kita akan membalas dendam revenge ke Agent Ross si bangke. Si bangke tua bangka ya, pokoknya gitulah si bangke intinya. Ini bangke ya udah itu. Gak ada lagi cerita udah. Yuk, lanjutkan. Come on, man. Let's go. Hey, what's up? Bisakah kita enak-enak katanya anjay. Udahlah, yuk. Ada yang lagi joget-joget. Tapi kita tidak fokus kepada orang yang lagi joget. Kita fokus ingin ke... Tunggu dulu, kudaku kenapa ganti, guys? Kudaku kenapa jadi warna ini ya? Ini karena aku kemarin nangkap kuda nih, jadi kuda ganti, cuy. Oke, kita lihat dulu mapnya biar cepat aja sistemnya, guys. Di sini lokasinya. Remember my family. Sip. Ya, nanti kita skip fast travel aja istrinya. Istrinya. Jangan-jangan. Oi, gringo, come here. Di sini banyak bandit, cuy. Maksa kita untuk melakukan adegan kejahatan. Kemarin aku pas di sini malah ngikutin dia jadi mati. Kalian tau lah siapa itu ya. Pokoknya kalau udah di kota itu selalu aja ada orang yang mau ngajak kita melakukan kejahatan. Baru di situ aku jumpanya. Kemarin-kemarin nggak ada. Come on faster, come on faster. Udah, kita skip time mungkin di sini ya, fast travel coba ya. Di mana tempat yang bisa untuk camping nih? Mau camping lu guys, biar cepat aja sistemnya. Rap, sini bisa nih. Sah gitu kan? Kita pakai kuda yang kecil nih. Ayo naik John, Jack. Alright, kita camping di sini dengan improve campsite. Oke, bisa boy. Aman naik guys. Kita langsung travel to waypoint supaya cepat. Oke, udah cepat juga sampainya ya. Tidak ada basa-basi nih kayaknya nih. Ya udah. Yuk, kita bertemu dengan si Agent Ross Bujang Ama ya. Hei, kau, mana suamimu? Gak tahu kau ya. Lah, duduknya kok ngambang ngebak gitu, boy. Ngebak dia ngadep sana duduknya. Yuk, wewe yuk. I was looking to deliver a letter to Edgar Ross. Okay. The bureau just won't get. Even though he's retired. What about the other thing? Some of the best years of his life, they ought to let him retire in peace. They killed him with worry. He's such a sensitive man. Apa harus dibunuh itu? Sorry kalau ada suara-suara berisik, soalnya lagi hujan cuy. Oh, kita dikasih tahu tempatnya cuy. Kita dikasih tahu tempatnya. Thank you, ma'am. Wis, will be just fine in the hell, mungkin maksudnya gitu. Suamimu kan baik-baik saja. Go to find near the Rio del Toro. Oh, kemarin aku di Rio del Toro itu ini apa namanya? Ngambil treasure hunter. Seru cuy, ngumpul-ngumpulin harta karun. Wah, gila sih. Ngumpul-ngumpulin harta karun. Rio del Toro. Ntar itu di mana posisinya? Kita kok nggak nengok map dulu? Ah, di sini nih. Dekat. Kemarin aku dapat harta karun di sini. Remember my family. Come on, man. Yuk. Jalan aja nih. Harusnya aku jangan pakai kuda yang ini sih. Ini kudanya lemot. Sabar ya. Kita turun dulu. Terus kita pakai kuda yang satu lagi, guys. Kentucky Settler. Soalnya dah pergi cabut kau. Cabut deh kan, guys. Cabut deh, boy. Pergi dia langsung meninggalkanku karena aku nggak mau lagi pakai dia. Pelananya dibawa sama dia tuh. Nah, kuda yang ini kencang. Ini baru kuda namanya.
Yo, kuda putih. Let's go. Wah, ini baru namanya kuda, coy. Mana kuda yang tadi? Hilang deh. Itu dia. Halo. Oh, lewat sini juga rupanya. Ya kan masih nempel pelananya. Cukup detail sih game ya. Pelananya masih nempel. Kemarin ngumpulin coyote juga udah selesai, aman. Fast travel kali ya. Coba ya, kita fast travel aja kali ya, guys ya. Fast travel aja, guys. Apa tuh? Ayo kita fast travel supaya cepat. Easy, kata easy system ini. Travel to destination. Let's go. Aku udah gak sabar nih mau ketemu si Agent Rose, kepala utak ya. Ini kayaknya di daerah Meksiko deh ini. Kenapa ya jauh kali sampai Meksiko ya? Ini. Oh, tempat yang ini. Kemarin aku dapat treasure hunter tuh di sini, guys. Di bawah batu ini, guys. Nah. Kemarin aku dapatnya di bawah situ. Sekarang enggak ada lah pastinya. Di bawah situ dapatnya aku kemarin. Udah, yuk. Ini Agent Rose. We'll find your death, me. We'll find your death. Ngapain kau di sini ya? Kau udah bunuh bapakku. Aku ingat muka kau. Wah, udah kurus kering dia. Iya, betul kata si Rasya. Udah kurus kayak orang tolol. Tapi kayak gak tega gitu ya. Apa? Oh, tunggulah, tunggu, sabar. Filthy sample. Kapan kita bunuh? Go find Edgar Rose. Oh, bukan ini Edgar Rose. Oh, bukan ini dia, cuy. Salah orang berarti. Pantas kok mukanya beda ya. Lebih jauh lagi ternyata. Yuk. Bukan itu orangnya. Saya salah orang ternyata, guys. Let's go. Come on, boy. Kita langsung bergerak. Ternyata saya salah orang, cuy. Dekat sini rumahnya dia. Mana kau Edgar Ross? Nah, ini kau ya. Sini kau. Udah, aku siap-siap mati ya dah, Egan Rose. Itu dia guys. Ngapain gue itu, ha? Excuse me. You Edgar Ross? Kupikir kok bisa hidup dengan tenang. My name is Jack Marston. Mampus kau. Tawa pula kau kambing. Ini kayaknya duel ya. Aduh, duel gini yang susah deh. Mau mata kau, anjing. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. And I'll shoot you like one too, you little piece of trash. Now get out of here before I kill you as well. Wah. I ain't going nowhere, old man. Wah, duel nih. Aduh, duel. Aku paling benci sih duel sebenarnya. Edgar Ross. Duelnya susah, bos. Press A to skip the tutorial, coba ya. Kita lihat dulu tutorialnya. Aku lupa soalnya. Gimana cara biar bisa langsung mati dia? One try. Terus yang lose LT dan pull back on the rest to move your hand towards. Aduh, kalah aku nih. Kalah, coy. Mampus kau. Edgar Rose meninggal kau, anjing. Ya. Mosi aku, coy. Langsung tersampah.
Mati enggak kau itu orang tua? Selesai hidup kau udah. Udah. Go to the hell, man. Meninggal aja udah, cuy, ya. Meninggal aja udah. Masa banyak kali cerita udah, meninggal aja udah. Red Dead Redemption. Waduh, resmi tamat game ini walaupun tidak live ya. Anjing, terima kasih lah teman-teman yang udah menemani saya memainkan game Red Dead Redemption sejauh ini. Game ini sangat bagus, guys. Aku sebenarnya tidak berharap game ini tamat ya, karena game ini tuh damai sebenarnya. Gimmick Rockstar di membuat game cowboy ini bagus, cuy. Gimmicknya bagus nih, tema cowboy gini. Karena kan selama ini temanya itu kalau nggak mafia, biasa selama ini kan tema itu perkotaan ya, geng, mafia. Sebenarnya di Red Dead ada juga geng-geng dan mafia gitu ada juga. Cuman ini temanya ini beda tuh, cowboy. Sama bully juga tema anak sekolah gitu kan. Tapi tetap aja temanya perkotaan. Aku suka dengan game-game yang temanya perkampungan seperti ini, guys. Dan kayaknya untuk Red Dead Redemption 2 aku belum bisa main dikarenakan aku tidak punya PS4, Xbox One juga nggak punya. Jadi ya kayaknya sampai di sini aja gameplay Red Dead Redemption. Mungkin aku lanjut di Red Dead DLC ya, Undead Nightmare. Aduh. Musiknya enak ya. Kita udah balas dendam, guys, pada si Edgar Ross. Dan masih enggak nyangka aja sih si Jack, si John mati gitu kan. Di nerf langsung sama Rockstar karakternya. Padahal kita udah building bagus sebenarnya. Aku pikir bakal ada dua jenis kematian ya sesuai dengan hunter-nya, rupanya enggak ada. Itu cuma ada di Red Dead Redemption 2. Oke, semuanya terima kasih udah nonton. Ini game keren, luar biasa. I like this game. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya, guys. Thank you. Bye-bye, guys.